Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan melakukan penyemprotan desinfektan dan bagi-bagi masker. Penyemprotan kedua kalinya guna mencegah penyebaran virus corona. Penyemprotan oleh pemerintahan desa dibantu oleh Babin Kamtipmas, Babinsa serta tim relawan tanggap bencana virus corona. Kades Selasi, Mursi Effendi menyampaikan, penyemprotan desinfektan untuk kedua kalinya dilakukan. Selain itu bagi-bagi masker pada warga. Penyemprotan tidak lain guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga dengan dilakukan ini, maka warga aman dari ancaman virus. Setiap halaman rumah disemprot oleh petugas. Begitupun dengan masjid, semua warga sangat mendukung program pemerintahan desa dalam pencegahan virus corona. Dalam keadaan yaitu membasmi yaitu apa? Virus corona. Virus corona ini. Alhamdulillah seluruh perangkat desa, masyarakat, Babin, Babinsa, dan masyarakat ikut partisipasi untuk penyemprotan dengan adanya masalah COVID-19 yaitu virus corona ini. Alhamdulillah sedang berjalan. Mudah-mudahan pada hari ini selesai. Sudah berapa kali, Pak? Sudah dua kali ini. Dua kali. Selain penyemprotan hari ini ada pembagian beras. Beras dan masker. Dan masker dari Desa Selasi, yaitu kalau beras dari Pemda, maskernya dari desa. Berapa banyak masker yang berlaku? Maskernya yang diberikan 200. 200. Nah, 200 buah. Terima kasih, Bahman Hadi Radar Kaur Bekabar.